Miss Universe 2012 Olivia Culpo tengah berkunjung ke Indonesia. Salah satu kegiatannya adalah berdialog dengan kaum muda Indonesia untuk membahas HIV/AIDS, isu yang menjadi perhatiannya sebelum menjadi ratu kecantikan sejagat. Dalam agenda kunjungannya ke Indonesia, Olivia Culpo juga menyempatkan diri untuk menghadiri diskusi terbuka tentang pencegahan HIV/AIDS. Bahkan Miss Universe 2012 ini menyatakan banyak hal yang dipelajari dari kegiatan diskusi pencegahan HIV/AIDS. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi masukan dalam menyerukan bahaya penyakit AIDS di negaranya. Gadis asal Rhode Island ini mengatakan kampanye tentang AIDS akan terus dilakukan meski nanti gelar Miss Universe tak lagi melekat pada dirinya. Selain menghadiri diskusi tentang HIV/AIDS, Miss Universe 2012 Olivia Culpo juga menghadiri malam amal, The Gala Charity Dinner, kepedulian dan berbagi cinta sebagai salah satu wujud kepeduliannya terhadap penderita kanker. Keberadaan Olivia Culpo dalam acara tersebut merupakan rangkaian kegiatannya selama 10 hari di Indonesia, selain menghadiri malam puncak pemilihan Putri Indonesia 2013. Acara dihadiri beberapa tokoh masyarakat dan pejabat, serta dihibur dengan penampilan dua penyanyi Rio Febrian dan Sandy Sondoro. Ahmad Budi, Cak TV.